Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Lakify. Oke, pada kali ini aku coba game MMORPG lagi ya, cuman dengan style yang berbeda. Ya, kenapa? Karena di sini MMO-nya ini begitu unik. Ini kita berada di zaman batu. Ya, bukan seperti MMO yang lain yang kayak di kerajaan ataupun di dunia fantasi, tapi ini MMO mengenai zaman batu. Oke, aku langsung aja ya masuk di sini. Ya, ini dia, ada 4 karakter. Aku juga belum pernah coba, cuman game ini memang wow, ini dia karakternya. Game ini memang diambil dari toko film ya, atau film animasi yang berjudul The Croods. The Croods ini sudah ada semenjak tahun berapa kemarin? 2013 kalau enggak salah ya, 2013. Menceritakan tentang zaman batu dan di sini ada banyak karakter di sini. Wow. Keren nih kayaknya. Aku kok tertarik sama ini ya. Anjir, singa bro. Yang ini keren, cuman petnya kok kelinci. Zebra tuh kelinci nih. Aku ambilin aja dah. Oke, langsung aja. Keren kan singanya. Zaman batu. Suka aku game kayak gini. Game ini seperti biasa ya, aku kasih nama Slackify. Oke, great. Oke, game ini buatan dari Strategy Games dan masih belum rilis di global, jadi belum ada di Play Store. Oke, nice. Woohoo. Jir, grafiknya bro, bagusnya. Oh, hungry. Wah, dia lapar. Aku skip aja. Use. Ah, gitu, disuruh cari makan nih. Suka aku kalau game kayak gini karena unik. MMORPG-nya tuh asik gitu loh. Lihat, kalian lihat kan 3D-nya. Anjir. Yaps. Oke. Wah, ada babi hutan, bro. Mau dimakan babi hutannya. What? Kok udah dimakan sama si... Oke, jadi kita lawan tuh singanya ya. Oh gitu. Attack skill. Serang. Anjir, kok turn base? Waduh. Ternyata ini campuran ya. Wah, nice, dapat pet baru, bro. Borino. Iya, ini kayak campuran gitu loh. Ini open world yang model-model kayak MMORPG, cuman dia dalam battle-nya itu dapat necklace kan. Iya, ini MMO ini. Tapi dalam battle-nya itu pakai turn based. Sebentar. Ini kan kakeknya, neneknya ini. Oke, sikat langsung, bro. Nice. Aku buat auto aja ya. Langsung mati. Nice, apa ini? Claim. Oh, hadiah seperti biasa. Good timing, young. Itu neneknya itu. Bentar, settingnya untuk masalah display. Oke, gas langsung. Oke, dapat baju, bro. Nice. Ini isi tasku masih kosong. Iya, ini emang MMORPG. Cuman dia campur aduk gitu, ada turn base-nya. Keren sih untuk grafiknya dan sistemnya, lucu baru tuh kali ini. Ini hampir mirip kayak Final Fantasy gitu ya. Yeah, nice. Oh, suruh buka. Hah, dapat telur, bro. Apaan ini? Liot. Dapat pet sih, cuman sayangnya petnya kok kayak hyena gitu. Oh, di train, di feed.
Iya, satu kali. Oke. Anjir, siapa yang tahu? Keren ya. Is anyone there? Can someone save me? What? Ada cewek, bro. Ayo kita selamatkan pemirsa. Izinkan. Anjir. Gas. Oh, dibantu sama cewek nih. Ah, rasakan tuh. Nice, kita mendekat lagi. Okay, no more. Maksudnya apa nih? Sintetis, oke. Dapat pet lagi, bro. Douglas SR lo ini. Oh, fragment ini, bro. Jadi kalau kita bisa ngumpulin 30 gitu, kita bisa bikin pet kayak tadi ya, dapat Douglas tadi. Talk about the map later. Oh, I have something I need you to do. My sister who wants. Did you find anything, Brock? Okay. Seperti biasa kan harus bersabar kalau main kayak MMO gini. Ini anaknya nakal ini. What? Dipukul. Gua gak takut, coy. Oh. Cukup anak buahku saja yang maju. The first key with upgrade feature. Okay, upgrade. Upgrade all. Plus UE. Hungry, help me find food. Dari segi gerakannya itu ya soft banget, mulus. So yummy. Artinya emang nggak ada yang gerakan-gerakan patah. Ini bener-bener smooth grafiknya. Warnanya pun banyak macamnya, jadi kelihatan seger. Udah, ada naga, bro. What the fuck? Apa ini naga nih? Woi, kok ada naga? You're just like Morg. Okay. Everyone knows. Banjir, banjir. Ah, nice. Sekali pukul. Yeah, nice. Oh, dapat dua kali. Ush. Sikat, bro. Yeah. Kita berhasil, bro. Not bad, kid. Wipe the dust off the map with your finger. Apaan? Oh, suruh buka map. This area looks like. Let's evolve pet. Emang bisa di evolve? Anjir, Douglas advance. Oh, pakai material quick use. Oh, nambah bintang. Jalannya. Anjir, ada harimau, coy. Wah, ini yang gede. Seandainya bisa dapetin ini ya. Sebenarnya sih bisa kalau udah level 55. Nah, ini challenge Savage Beast. Cuman dia dibutuhkan level 55. Masih belum bisa menjinakkan kalau belum level segitu. Here, come try my handmade stink bug just for you. Oh, is it raining?
Don't worry, I brought an umbrella. I'll protect you. It's a girl elephant! Ah, help! Kenapa cowoknya yang takut, goblok? Ayo, hancurin tuh girl elephant. Anjir, ngakak aku dah. Gas. Rasakan tuh, ayo. Tendangan si Urin Bus Liong Feng, apa itu tadi? Oke, berhasil lolos. Cowok mah kejang kayak gitu, bro. Masa takut minta gendong ceweknya? Anjir. Gas. Oke, udah mereka buka semua. Ada apa ini? Equip. Use. Claim. Dapat Spritstone Hammer, bro. Spritstone Hammer ini kayak tipe rare ya, warna ungu. Kelihatan unik. Oke, dapat lagi. Wuh, dapat armor coy, alias baju. Oke. Dapat kembang api. Maksudnya buat apa gitu? Oh, ada surat, bro. Si World ya, di bawah laut nih kayaknya. Kayak semacam dungeon mungkin ya. Cuman ini di laut. Jir, musuhnya, bro. Gila, gede banget coy. Oke, jadi untuk lawan ini kita party ya, bareng sama orang lain. Kita gak sendirian, party sama 5 orang lah. Itu lihat, sambil membawa petnya masing-masing. Gaskan guys. Oke. Nice. Kita party 5 orang ya dengan player lain. Oke. Drone-nya menipis, bro. Masuk, guys. Victory. Menang. Itu kayak bosnya ya, jadi ya. Aku dapat gold selfie sama semua sih hadiahnya. From their tracks in the kita party. Jadi mainnya main bareng, mabar gitu. Waduh. Anjir. Ada hyena, coy. Battle lamaan. Nice. Hancurin tuh semua, yo. Enak kalau ketemu ada healernya. Kita enggak bingung kalau udah habis. Ah, pukulan mautnya tadi. Oke, kita win. Wah, ini musuh kita. Wow, ditangkap teman. Kita harus nolong mereka. Oke, battle. Pantang mundur guys, kita hancurin mereka kawan. Oke. Jadi musuh kita Raging Gorillon. Apa ini? Gorillion. Maksudnya gimana tuh? Raging Gorillion. Jadi setengah singa, setengah gorila. Wow. Yaps. Oke. Berhasil coy. Wow, hadiahnya bro, banyak banget. Ada telur juga. Oke, untuk kali ini itu aja ya. Kalau kalian ingin agar aku ngelanjutin ini video, jangan lupa komen di kolom komentar video ini di bawah ini ya. Dan juga terima kasih banyak buat kawan-kawan semua yang selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, sampai jumpa lagi kawan. Kalau ada sesuatu hal yang ditanyakan, jangan sungkan, langsung tanya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, bye.